Okay, untuk di dalam ni kita perlu servis lah. Sebab dia ada punya ni dah. Ada bawah buk. Okay, ni dia punya bearing ni. Saya akan semua menggunakan WD-40 lah kat sini. Kita tunjuk lagi, kita tengok. Dekat sini. Ini di bahagian ni dan di bahagian tepi ni. Ada satu gear bearing kat sini. Kita perlukan spray WD-40 kat sini. Lama-kelamaan customer beritahu ada bunyi. Bunyi bearing ada sangkut lah kat sini. Nombor belah ni pulak. Ikut dia kat sini, bearing kat sini. Maknanya selalu sangkut lah. Alamak, kelamaan tu ada berbunyi apa semua. Oh, lembut lah. Kita pusing. Tengah acah. Okay, beres. Ya, tadi saya dah test masukkan getah ni lah tadi. Jadi saya masukkan getah ni, saya pusing. Dia punya blower ni, pusingan dia ada free. Bermaksud dia punya getah ni ada longgar. Dia dah makan lah kat sini. Lubang ni jadi besar lah pada sini. Macam tu. Dia dah free lebih ni. Okay, kalau kita siap pasang pun, kalau kita on kan dia punya blower ni pun indoor ni, ini menyebabkan ni lah customer ada tegur ni, dia punya blower ni ada bunyi. Ok, sekarang ni inisiatif saya lah, siap sini white tape sini untuk tebalkan dekat sini lah. Saya cuba buat tengok lah, saya DIY tengok. Saya masukkan kat sini. Ok, saya cuba goyang. Ok, sekarang ni dia ada fit lah, tak free lah dia punya ni. Dia ada ketat. InsyaAllah supaya ni punya blower ni tidak bergoyang lagi lah apabila blower ni berpusing. Ni dah fit lah. Ok, saya cuba pasang balik. Ada.